lah, pasal saya tak dapat wahyu kan. Ha. Kok orang makrifat dapat wahyu kot, saya tak tahulah. Depa tak dapat wahyu lah, tapi dapat ilham. Ha. Mungkin dia mukhatabah ataupun mukasyafah ataupun dia panggil apa? Ha, tak tahulah istilah-istilah dia orang. Ha, mukhatabah ni makna dia boleh dengar benda, dia boleh dengar benda yang orang lain tidak dengar. Mukhatabah. Ha, kalau mukasyafah, kalau musyahadah, dia boleh lihat benda orang lain yang tidak boleh lihat. Ha, kalau mukasyafah, ha, dia dapat ilmu secara ilham, dia buka kakasyah buatnya. Ha, ulama syarak pun tak menafikan benda-benda sumpah ini. Ha, hatta al-imam Ibn Tamiyah bila dia karang Al-Furqan baina awliya illah wa awliya syaitan, perbezaan antara wali syaitan dan wali Allah tu, dia pun mengakui ada berlaku. Ha, cuma wajib diletakkan kepada asas Quran dan sunnah Nabi SAW. Ha, kalau duduk cakap pasal ketuhanan, pasal kerohanian, ha, tapi kalau surau pun tak mayang kan, syariat tidak dipentingkan, ha, itu wali syaitan, kata para ulama kita. Ha, ha, patut kamu semakin makrifat Allah, semakin memperbanyakkan ibadah. Ni duduk terbalik pula. Ha, tu dia bukan makrifat Allah tu, dia makrifat syaitan. Kalau dia wali, dia bukan wali Allah, dia wali syaitan. Awak. Kepercayaan-kepercayaan batil yang kata syariat ni benda-benda seumpama ini saja, sebenarnya adalah kepercayaan batil. Syariat merangkumi agama keseluruhan. Sebab itu Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam dalam buku fatwanya telah menyatakan bahawa wama farraqa baina syariati wal haqiqah illa rabbi. Ha, tidaklah ada orang itu yang memisahkan antara hakikat dan syariat, mereka hanya orang yang bodoh. Ha, this is a very dumb person, dia kata. Ha, masalah cakap macam tu lah. Ha, pasal syariat itu sendiri telah mengandungi segala-galanya, mengandungi yang zahirnya, mengandungi yang batinnya, mengandungi yang hakikatnya, ha, yang mengandungi yang mana kesemuanya. Hatta para ulama kita membahagikan ilmu kepada tiga. Ya, sorry, syariat ni kepada tiga. Pertama adalah akidah. Ha, ilmu yang membahaskan akidah ialah tauhid. Kedua adalah ibadah. Ha, segmen kedua dalam agama, kategori kedua dalam agama adalah ibadah. Dan ilmu yang membahaskan ibadah ialah ilmu fiqh. Dan kategori ketiga ialah akhlak. Dan ilmu yang membahaskan tentang akhlak ialah tasawuf. Ha, jadi hakikat tu duduk dalam tasawuf. Tasawuf kan part of syariat. Pasal apa nak diasing-asingkan? Ha, kerana mereka tak rujuk Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ha, mereka dengan akal-akal mereka sendiri. Sebab itu mereka disebut sebagai akalaniyun, orang-orang akal. Dan sebagai ulama memanggil mereka sebagai al-batiniyun, orang-orang kebatinan. Ha, kerana mereka tak ikutlah Quran dan juga hadis Nabi SAW, tak ikut orang Nabi bawa, itu saja. Sedangkan tuan-tuan, mereka menyandarkan diri kepada tasawuf. Sebenarnya tasawuf berlepas diri daripada mereka. Last ni kan, saya tanya tuan-tuan, siapa big boss dalam ilmu tasawuf? Who is that? Siapa tu? Rasulullah ustaz. Rasulullah ustaz, dia bukan big boss, dia big boss. Maksudnya kita kata big boss lah yang mula mengembangkan ilmu. Semua kita kata siapa big boss dalam mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i lah. Masuk macam itulah maksud saya. Bukan kata bila sebut big boss ni, Rasulullah tu bukan kata big boss. Memang big boss lah. Allah lebih dia bagi big boss. Ni big boss maksudnya, orang kata bila sebut ketasawufan, kepada siapakah alim yang paling besar sekali? Imam Ghazali. Siapa kata tasawuf big boss Imam Ghazali? Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Tokoh-tokoh tasawuf dan sufi sendiri banyak menukilkan kalam dan perbuatan beliau. Al-Junaid, hatta ulama-ulama hadis, pasal dia adalah sufi yang sejati. Dia telah memberi nasihat kepada orang tasawuf yang kemudian supaya tidak ikut jalan-jalan syaitan. Apa kata beliau? Al-Imam Abu Nu'aim dalam Huliyatul Awliya, Huliyatul Ulama. Al-Imam Al-Kushairi, juga sufi yang terawal, menukilkan kalam yang sama dalam Ar-Risalatul Kushairi. Dan saya ingat ramai lagi, Al-Imam Ibn Abdil Bar. Apa kata beliau? Ini kata bimbang tasawuf.
Ilmuna muqayyadun bil kitab. Al-Imam Ibn Taymiyah juga menukilkan dalam sebahagian bukunya, termasuk Al-Furqan, pasal dia ada karang banyak buku tasawuf kan. Al-Imam Ibn Qayyim juga banyak menukilkan kalam beliau. Apa kata beliau? Dalam bukunya, apa buku tasawuf Imam Ibn Qayyim yang besar tu? Bukan Zadul Ma'an. Saya tak ingat kan? Lama tak baca. Ilmuna muqayyadun bil kitab wa sunnah. Faman lam yaqra'il Quran wa lam yaktubil hadis la yahillu lahu an yatakallam fi ilmina. Dia kata ilmu kita. Ilmu kita. Apa nak ilmu kita? Ilmu orang-orang yang menyelusuri jalan-jalan kerohanian. Ilmu kita ni dia kata muqayyadun bil kitab wa sunnah. Terikat dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Anak murid dia nama Al-Imam Ibrahim At-Tusi. Pasal madrasah tasawuf terawal hanya dua. Satu Junaid, satu Tusi. Ibrahim At-Tusi. Ini lebih awal daripada Imam Ghazali lagi. Kata-kata big boss tasawuf ni Imam Ghazali ada. Cuma dia yang paling masyhur lah kita kata. Tapi yang lebih terawal, yang dirujuk oleh ulama yang terkemudian. Itu Al-Junaid dan juga At-Tusi. Anak murid dia pun sama juga At-Tusi pun kata. Bila dia menghuraikan tiga jenis ulama pada zamannya. Pertama muhaddisun, ulama hadis. Kedua al-fuqaha, ulama fiqh. Ketiga ialah al-mutasawwifin, itu ulama-ulama tasawuf. Dia sebut huraian itu. Sama dengan tok guru dia Al-Junaid. Dia kata ilmu kita terikat dengan Quran dan sunnah Nabi. Siapa-siapa yang tidak membaca Quran, yang ni tak reti Quran. Nampak? Ya. Karena di sisi ulama terdahulu, bila sebut qari mana alim. Qari ni mana orang pandai baca Quran, bukan pandai saja tahu, dia juga alim. Siapa-siapa yang tidak tahu Quran. Dan juga tidak menulis hadis, tidak halal baginya untuk bercakap dengan ilmu kita. Jadi macam mana orang terkemudian ni yang banyak menyenangkan diri pada tasawuf bercakap tentang ilmu itu tak merujuk Quran dan sunnah Nabi. Jadi sudah tentu mereka tidak mengikut pesanan big boss mereka dalam ilmu tasawuf. Dan mereka sebenarnya bukan daripada tasawuf. Tasawuf berlepas diri daripada mereka. Kan? Nampak? Dan ini yang mencemarkan akidah, sebab sebagian daripada mereka membawa kepada kekufuran. Sebagian kebatilan membawa kepada kekufuran. Dan kata setakat ilmu-ilmu fiqah ni mereka tak respect. Kan? Itu yang kata Izzuddin Ibn Abdissalam Rabi tu bodoh tu, dia kata tu. Kan? Pasal membeza-bezakan. Akhirnya dia telah mencanangkan ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu hadis hanya untuk orang yang awam saja. Kok pekak paling bawah sekali. Dan dia mulalah buat zikir-zikir yang paling afdal, amalan yang paling afdal. Benda yang tak ada lah agama dia ada. Baru-baru ni pun ada seorang tugu tarekat daripada Indonesia. Dia tanya jemaah, tuan-tuan semayang tak? Semayang sunat tambah iman? Dok. Dia kata tak kan. Macam tu lah. Dia marah jemaah tu. Kenapa you all tak semayang sunat tambah iman? Disunahkan kita semayang. Sekurang-kurangnya dua rakaat after maghrib sunah tambah iman. Mana adalah fiqh sunah tambah iman ni? Tapi ada hadisnya, tapi hadis palsu lah. Tidak diambil kira sama sekali oleh para fuqaha. Ulama fiqh mana-mana mazhab tak pernah ada sembahyang tambah iman, tak ada. Pasal hadis tu langsung tak boleh pakai. Dia pula duk sibuk ambil benda tu buat. Ini dia telah mensyariahkan benda tidak disyariahkan. Memang orang tak semayang pasal tak ada lah kita nak semayang apa. Dan dikatalah dia ni ambil daripada sanak gurunya. Orang besar sangat sanak guru dia tu. Jadi jemaah pun pening. Lepas tu tuan-tuan lepas semayang, ni heran orang macam ni boleh masuk masjid surau bebas lah. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan tasbih kan 3-3 kali kan, tuan-tuan takbir kan, jemaah je lah. Pasal jemaah kan, dia mana tahu. Tuan-tuan tahmid 3-3 kali, tuan-tuan baca saja ke? Kalau tuan-tuan baca saja, tuan-tuan hanya dapat pahala saja. Sepatutnya sebelum tuan-tuan baca, tuan-tuan niatkanlah dia kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada disebutlah nama-nama tertentu. Barulah tuan-tuan bukan hanya mendapatkan pahala, tapi pada masa yang sama
tuan-tuan akan mendapat darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, dia beza-beza pula pahala hasanah dengan darajat. Dia panggil hasanah lah. Tuan-tuan kalau baca saja tidak tawassul kepada mereka-mereka yang berkenaan, hanya dapat hasanah sahaja. Hasanah yang pahala lah kita kata. Tapi tuan-tuan tak dapat darajat. Oh, pandai-pandai. Oh, pening pala. Kita hok belajar sampai master pun pening pala tuan-tuan. Kok mana mari hasanah kalau tak tawassul, gitawassul baca darajat, dapat darajat. Eh, pening pala saya.